baru. Baru ini viral video di media sosial yang memperlihatkan 3 bocah SD menyeberangi sungai dengan menggunakan keranjang terbang, seperti sedang naik flying fox. Terlihat sangat berbahaya, 3 bocah SD tersebut melayang dan bergelantungan di atas sungai tanpa pengaman. Diketahui peristiwa itu terjadi di Desa Kuntuk Kampar, Riau. Tak jelas waktunya, namun kepala desa setempat menyebut titik yang diseberangi bocah-bocah SD itu adalah Sungai Siantan. Melihat video tersebut, banyak netizen yang menyayangkan pihak pemerintah yang kurang peduli terhadap akses jalan antar kedua tempat tersebut. Namun, belakangan diketahui, faktanya kedua tempat tersebut telah memiliki akses jalan yang layak untuk dilalui. Berdasarkan video klarifikasi yang diunggah oleh akun Instagram @lambe_turah Sabtu, tanggal 12 Juni tahun 2000, dalam video itu dikatakan bahwa ketiga bocah SD itu merupakan anak dari para pekerja kelapa sawit di lokasi tersebut. Kebetulan lokasi tersebut merupakan ladang kelapa sawit milik salah seorang warga, lokasinya berada di kebun milik pribadi. Anak-anak tersebut adalah anak dari pekerja kebun tersebut, kata salah seorang dalam video klarifikasi tersebut. Dalam video tersebut juga dijelaskan bahwa saat itu ketiga bocah sudah pulang dari sekolahnya dan kebetulan masih memakai seragam sekolah dan ingin bermain-main. Anak-anak tersebut tidak sedang ingin berangkat ke sekolah tapi pulang sekolah dengan masih mengenakan seragam sekolah kemudian main-main, jelasnya. Keranjang terbang yang dipakai ketiga bocah SD tersebut diperuntukkan bagi para pekerja kelapa sawit untuk menyeberangkan hasil panen kelapa sawitnya. HMK, Fajar, jadi menurut Anda, kena prangkah?